Inilah kondisi sepeda motor yang rusak dan terbakar setelah tabrakan dengan truk di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 10, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pengendara sepeda motor yang diketahui seorang pelajar pun tewas di lokasi kejadian akibat terseret dan terlindas ban truk. Sedangkan sopir truk dan kernetnya melarikan diri usai berupaya memadamkan api. Iya, pelajar itu dipukulnya itu. Supirnya kemana, Bu? Nampak? Kalau ini nggak tahu. Tadi sopirnya itu menjak apa juga. Bantu? Nyiram. Oh, nyiram. Oh, iya, iya. Kalau sebaik dia berhenti kan ngebunuhin gitu kan. Ah. Berhenti dia turun tengoknya. Untuk artinya, ambil aja dalam rumah di nyiram pas semua. Oh, iya. Jadi, saat ini korban dibawa ke rumah sakit. Sementara kasus dalam penyelidikan dan olah TKP. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan saat petugas unit laka lantas Polres Tebing Tinggi melakukan olah TKP. Hingga kini polisi masih mencari sopir dan kernet truk untuk dimintai keterangan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Yeah.